Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Muji AMD. Pada video kali ini saya akan menarik uang di ATM CMB Niaga sampai limit terakhir. Dimana pada ATM CMB Niaga ini minimal limit yang harus tertinggal di ATM adalah 25.000. Di mana jenis kartu CMB Niaga saya adalah CMB Niaga Syariah ya teman-teman. Jadi nominal yang harus tertinggal di ATM ini adalah 25.000. Jadi jika teman-teman memiliki uang 100.000 di kartu ATM, maka maksimal yang kita bisa tarik adalah 75.000. Namun kan karena ATM ini pecahan yang akan keluar 50.000, maka yang kita bisa tarik di kartu ATM di mesin ATM ini hanya 55.000 saja. Dan 50.000-nya menjadi sisa saldo yang ada di kartu ATM. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke videonya ya. Berapa uang yang saya bisa tarik di kartu ATM ini? Langsung saja kita masukkan kartu ATM-nya. Kita masukkan PIN. Kita cek saldo dulu ya, berapa uang yang tersisa. Kita pilih tabungan, pilih ini. Nah teman-teman, saldo saya ada 265.000 ya. Jadi di sini uang saya seharusnya bisa nih 245.000. Seandaikan di sini 275.000, di sini saya bisa menarik uang 250.000. Jadi ini kita hanya bisa menarik uang 200.000 saja ya. Contoh nih, jika saya menarik 250, sepertinya tidak bisa. Contoh ya, kita klik ya, lanjut ke transaksi. Kita masukkan PIN lagi. Kita pilih tarik tunai. Kita klik nominal lain. Kita pilih 250.000. Apakah bisa? Klik OK. Nah, kan bener kan teman-teman, tidak cukup ya. Nah, kita pilih ya lagi untuk mengubah nominalnya. Kita masukkan PIN lagi. Kita klik tarik tunai. Jadi teman-teman, di sini kita hanya bisa menarik uang 200.000 saja ya dari saldo yang ada 265.000. Kita klik 200.000. Kita tunggu uangnya keluar ya. Kita klik tidak. Nah teman-teman, jadi inilah uang yang dapat saya ambil dari saldo yang saya miliki. Jadi saldo saya ini ada 65.000 lagi ya. Jika teman-teman mau menarik uang 65.000 itu bisa ya. Karena kan di ATM CMB Niaga limitnya yang tertinggal kan hanya 25.000 nih. Jadi kan ada 40.000. Teman-teman cari saja ATM yang nominalnya 20.000. Di BNI kan ada tuh uang yang 25.000 ya.
Jadi kalian bisa menariknya di sana 45 40.000. Nanti saya akan buatkan videonya ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.